Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Tadris Biologi 5A, mata kuliah evolusi akan mempresentasikan materi tentang petunjuk dan bukti adanya evolusi. Anggota kelompok kami yang pertama Imra'atus Solihah dengan NIM 122081930009, yang kedua Salisa Aslama Sari dengan NIM 122081930011, yang ketiga Renung Diah Santiasih dengan NIM 122081930050, yang keempat Bagas Wahyu Ramadian dengan NIM 122081930059, yang kelima Sofia Oktasa Fitri dengan NIM 122081930110. Yang pertama, bukti dari paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari fosil. Fosil adalah replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Kita tahu bahwa fosil telah menimbulkan keingintahuan manusia paling tidak sejak zaman Yunani kuno. Kecuali beberapa saja, fosil bukan merupakan sisa-sisa organisasi yang masih hidup sekarang di bumi ini. Kadang-kadang dikatakan adanya serangkaian penciptaan khusus yang diikuti bencana alam yang memusnahkan organisme di seluruh dunia. Suksesi bentuk fosil sesuai dengan apa yang diketahui dari bukti lain, sebagai contoh bukti dari cabang biokimia, biologi molekuler, dan biologi sel, menempatkan prokariota sebagai nenek moyang semua kehidupan dan memperkirakan bahwa bakteri mendahului semua kehidupan eukariota dalam catatan fosil. Memang, fosil tertua yang diketahui adalah prokariota. Para ahli paleontologi telah menemukan banyak bentuk transisi yang menghubungkan fosil yang lebih tua dengan spesies modern. Contohnya, serangkaian fosil mendokumentasikan perubahan bentuk dan ukuran tengkorak yang terjadi ketika mamalia berevolusi dari reptilia. Setiap tahun, ahli paleontologi menemukan kaitan atau hubungan penting lainnya antara bentuk modern dengan nenek moyangnya. Beberapa tahun yang lalu, para peneliti telah menemukan paus yang telah menjadi fosil yang menghubungkan mamalia air ini dengan leluhurnya yang hidup di daratan. Nah, berikut merupakan gambar fosil peralihan atau transisi yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Fosil peralihan atau transisi menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Paus berkembang dari nenek moyang yang di darat. Suatu transisi evolusioner yang meninggalkan banyak tanda, termasuk bukti-bukti fosil. Para ahli paleontologi yang melakukan penggalian di Mesir dan Pakistan berhasil mengidentifikasi paus yang sudah punah yang memiliki tungkai belakang. Ditunjukkan di sini adalah tulang kaki Vesilosaurus yang sudah menjadi fosil. Salah satu dari paus kuno itu, paus tersebut sudah menjadi hewan air yang tidak lagi menggunakan kakinya untuk menyokong badannya dan untuk berjalan. Tulang kaki fosil paus yang lebih tua yang bernama Ambulocetus lebih kuat dan kokoh. Ambulocetus mungkin merupakan hewan amfibia yang hidup di darat dan di air. Dapat disimpulkan bahwa dengan penemuan fosil ini, kaum evolusionis ingin membuktikan bentuk-bentuk transisi yang terjadi pada makhluk hidup melalui masa peralihan menjadi makhluk yang baru. Yang kedua adalah bukti dari taksonomi.
Taksonomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan penamaan dan klasifikasi spesies yang didasarkan pada skema yang lebih formal yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli dari Swedia. Linnaeus sendiri memakai suatu sistem untuk mengelompokkan spesies yang mirip ke dalam jenjang suatu kategori yang semakin umum. Sebagai contoh, spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Kemudian, genus yang mirip dikelompokkan ke dalam famili yang sama dan selanjutnya, sehingga diperoleh skema sebagai berikut: kingdom, famili, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Yang selanjutnya, saya Renung Dia Santiasi dengan NIM 122081930. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu bukti dari anatomi perbandingan. Anatomi adalah ilmu yang menguraikan struktur dan jaringan tubuh makhluk hidup. Penelitian di bidang anatomi dalam sudut pandang paham evolusi mengatakan bahwa ada kesamaan struktur tubuh pada makhluk hidup. Berdasarkan beberapa penelitian, setiap alat-alat tubuh yang terdapat pada makhluk hidup, baik hewan maupun manusia, mempunyai bentuk dasar yang sama walaupun bentuk dan fungsinya berbeda. Pewarisan sifat pada makhluk hidup disertai dengan adanya modifikasi dengan kemiripan anatomi antar spesies akan dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Persamaan ciri khusus yang diturunkan dari nenek moyang yang sama disebut homologi. Homologi merupakan dua organ yang mempunyai dua bentuk dan fungsi yang berbeda, tetapi kedua organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama. Anatomi perbandingan memberikan bukti bahwa evolusi merupakan suatu proses pemodelan ulang di mana struktur tubuh dari nenek moyang makhluk hidup yang berfungsi dalam suatu kapasitas akan termodifikasi seiring dengan terjadinya proses evolusi tersebut. Hal ini seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamarck tentang konsep as dan disas, di mana anggota tubuh yang terlatih akan menguat, sementara yang tidak terpakai akan melemah dan tereduksi.
Seperti yang sudah tertera pada video, terdapat gambar mengenai susunan atau kerangka tubuh, mulai dari kerangka tubuh manusia sampai kerangka tubuh hewan. Di sini terlihat berbagai bentuk susunan atau kerangka tubuh yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki kesamaan yaitu pada bentuk dasar kerangka tubuh tersebut. Nah, dari gambar tersebut membuktikan bahwa alat-alat tubuh yang terdapat pada makhluk hidup, baik hewan maupun manusia, mempunyai bentuk dasar yang sama, walaupun bentuk dan fungsinya berbeda. Saya, Bagus Wira Madian, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu bukti evolusi dari embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Pada tahapan perkembangan ini, ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia, semua vertebrata lain lebih banyak kesamaannya dari perbedaannya. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi, akhirnya akan memiliki ciri khas dari kelasnya. Berikut contoh gambar perbandingan embrio vertebrata dari ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Untuk selanjutnya, saya Sofia Ultasa Fitri akan melanjutkan ke materi yang berikutnya mengenai bukti dari biologi molekuler. Nah, biologi molekuler merupakan pendukung Darwin yang paling berani bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai pada tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Nah, jadi di biologi molekuler ini ada titik tertentu yang menghubungkan seluruh keturunan dari organisme dari yang paling awal. Bahkan organisme yang secara taksonomi berbeda jauh seperti manusia dan bakteri memiliki beberapa protein yang sama. Contohnya pada enzim-enzim sitokrom yang terdapat pada hampir setiap organisme hidup. Salah satu dari enzim ini yaitu sitokrom C adalah rantai polipeptida yang terdiri atas 104 sampai dengan 112 asam amino yang bergantung pada organisme yang menyandangnya. Nah, pada sitokrom C ini begitu banyak jenis tergantung pada jenis organismenya dan tidak akan dapat dijelaskan tanpa menggunakan teori evolusi. Nah, dan fenomena ini memperjelas kita bahwa semua organisme itu mewarisi gen dari nenek moyang yang sama, sekalipun dengan akumulasi mutasi. Mutasi itu apa ya? Mutasi telah mengganti asam amino di beberapa tempat pada protein tersebut selama perjalanan panjang evolusi. Tetapi molekul sitokrom C pada semua jenis sangat mirip dan struktur dalam struktur dan fungsinya. Nah, jadi sekalipun terdapat mutasi, itu masih terdapat DNA-DNA yang sama dari nenek moyang kita yang sebelumnya. Nah, tidak jauh berbeda dengan jumlah perbandingan asam amino yang berbeda dalam hemoglobin pada beberapa vertebrata memperkuat bukti paleontologi dan anatomi perbandingan mengenai hubungan evolusioner di antara spesies-spesies tersebut. Nah, jadi meskipun ada perbedaan paleontologi, ada perbedaan anatomi dari beberapa jenis hewan, ini masih memiliki asam amino yang hampir mirip dari organisme sekarang dan organisme yang dulu. Nah, seiring berjalannya mutasi itu, asam aminonya tersebut itu masih ada asam amino yang sama dari nenek moyang kita yang sebelumnya.
Nah, dapat dilihat di gambar berikut mengenai data molekuler dan hubungan evolusioner vertebrata. Titik percabangan pada pohon silsilah hewan vertebrata ini ditentukan melalui jumlah asam amino yang berbeda dari polipeptida hemoglobin manusia, yaitu suatu protein yang berfungsi pada pengangkutan oksigen. Data molekul tersebut sesuai dengan kekerabatan vertebrata yang disimpulkan dari catatan fosil dan anatomi perbandingan. Nah, bisa dilihat ini mulai dari manusia, monyet, mencit, ayam, katak, dan lintah laut ini memiliki jumlah asam amino yang berbeda dari manusia, tetapi ada suatu asam amino yang sama. Jadi terdapat ada yang sama gitu. Yang selanjutnya, suatu kode genetik, ya tadi itu yang mengkodekan yang muncul pada fenotipnya setiap organisme. Suatu kode genetik yang sama merupakan suatu bukti yang tak terbantahkan mengenai fakta bahwa semua kehidupan saling berhubungan. Dengan demikian, jelaslah bahasa genetik telah diturunkan melalui semua cabang pohon kehidupan sejak awal mula munculnya kode genetik tersebut dalam bentuk permulaan kehidupan. Dengan demikian, biologi molekuler telah menambahkan babak baru pada bukti-bukti bahwa evolusi adalah dasar kesatuan dan keanekaragaman kehidupan. Alasan yang sama dapat diterapkan pada persamaan biokimia lain di antara organisme-organisme. Studi mengenai urutan asam amino pada hemoglobin mamalia memperlihatkan persamaan yang dekat, terutama pada spesies-spesies yang diduga berkerabat dekat. Nah, seperti manusia dan orang hutan dengan monyet. Katanya kan dari kromosomnya hanya berbeda 2 atau 1. Nah, itu mamalia dengan kekerabatan yang dekat. Terus lagi ada contoh perbandingan lainnya adalah reaksi antibodi manusia. Kalau kita menyuntikkan protein serum manusia pada kelinci, kelinci akan membuat berbagai molekul antibodi yang sangat bervariasi terhadap semua determinan antigen yang asing baginya. Bila serum darah kelinci yang mengandung antigen manusia ini dicampur dengan serum manusia dalam tabung reaksi, terbentuklah suatu kompleks antigen antibodi yang tak larut dan yang terdapat sebagai endapan. Jumlah endapan yang terbentuk dapat diukur dengan mudah. Apa yang membuat reaksi ini menarik? Ternyata antibodi manusia ini juga akan bereaksi dengan serum darah lainnya. Nah, jadi manusia dengan mamalia kan masih memiliki kekerabatan. Nah, jadi nanti akan ada reaksi-reaksi yang lainnya tergantung dari jenis mamalia yang direaksikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang terakhir adalah bukti dari fisiologi perbandingan. Fisiologi sendiri merupakan ilmu dari cabang biologi yang mempelajari tentang fungsi dari alat-alat tubuh dalam hubungan evolusioner dengan mengevaluasi tingkat kemiripan. Ternyata ada beberapa faktor yang terkendali dalam membuat hubungan evolusioner, yaitu bahwa tidak semua tingkat dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya akan mirip satu sama lain jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan berasal dari seleksi alam yang telah membentuk adaptasi yang analog. Nah, hal yang seperti ini disebut sebagai evolusi konvergensi, dan kemiripan akibat konvergensi tersebut disebut dengan analogi.
contohnya yaitu pada sirip depan dan sirip ekor pada ikan hiu yang dibandingkan dengan sirip depan dan sirip ekor pada ikan paus adalah organ renang yang analog, yang berevolusi secara independen dan dibangun dari struktur yang berbeda secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu kemiripan analog antara marsupial Australia tertentu dengan hewan berplasenta yang mirip dan telah berevolusi secara independen di benua lain. Perbandingan mamalia marsupial atau berkantung dan mamalia euteria atau berplasenta. Radiasi adaptif di Australia telah menyebabkan hewan marsupial memiliki banyak peranan ekologi yang diisi oleh mamalia euteria di benua lain. Evolusi konvergen telah menghasilkan sejumlah kemiripan yang luar biasa. Tetapi marsupial dan euteria berkembang pada garis keturunan mamalia yang terpisah. Salah satu perbedaannya adalah bahwa seekor marsupial yang sedang berkembang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar uterus dan menghisap puting dari induknya. Sementara seekor hewan euteria menyelesaikan perkembangan embrioniknya di dalam uterus dan diberi nutrisi oleh plasenta. Nah, gambar tersebut merupakan perbandingan antara marsupial berkantung dan marsupial euteria. Kemudian, gambar yang terakhir juga menjelaskan bahwa gambar tersebut bukan berasal dari nenek moyang yang sama. Evolusi konvergen dan struktur analog. Contohnya yaitu pada tumbuhan Ocotillo yang berasal dari daerah barat daya Amerika Utara, yang terlihat sangat mirip dengan tumbuhan Alaudia yang ditemukan di daerah Madagaskar. Kedua tumbuhan itu tidak berkerabat dekat, dan kemiripan tersebut disebabkan oleh adanya adaptasi analog yang berevolusi secara independen sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan yang serupa. Jadi, kesimpulannya adalah adanya kemiripan tidak didasarkan oleh adanya nenek moyang yang sama, tetapi adanya kemiripan tersebut bisa disebabkan oleh adanya adaptasi analog dan adanya seleksi alam yang membentuk kemiripan yang sama. Sekian, terima kasih dari kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.